Suasana pelabuhan laut kota Sorong sempat memanas setelah puluhan masyarakat Paniai mendatangi dermaga dengan membawa sejumlah alat perang tradisional. Kedatangan masyarakat ini untuk mencari para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara mereka bernama Mesak Magai di atas kapal dalam perjalanan dari Manokwari dengan tujuan Sorong. Mesak babak belur dihajar sejumlah preman di atas kapal yang dilaporkan dalam pengaruh minuman keras dan narkoba. Akibat suasana pelabuhan yang tegang, kapal motor penumpang Laborar yang sandar di pelabuhan Sorong tidak dapat menurunkan penumpang. Tim kepolisian Tim Resmo Polres Sorong Kota berhasil menangkap 6 orang pelaku penganiayaan Mesak Magai. Ketat ada yang mabuk sudah dari lokasi keberangkatan Manokwari sehingga terjadi perselisihan. Namun perselisihan itu membawa dampak perkalian. Quick respon dari anggota kami, Polres Sorong Kota, kami langsung menangkap para pelaku dan sekarang sudah diamankan di Polsek. Berapa banyak yang diamankan? Aparat kepolisian langsung melakukan sterilisasi di areal pelabuhan Sorong sehingga para penumpang pun dapat turun di pelabuhan tanpa gangguan apapun.